Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara memasang instalasi saklar tunggal. Ini dikhususkan bagi pemula ya. Jadi yang udah master, yang udah senior, silahkan ngasih sarannya, berbagi ilmu di komentar silahkan. Oke, untuk yang pertama, instalasi saklar tunggal itu yang dibutuhkan udah pasti nih ya, saklar tunggalnya, ada MCB-nya, sama ada fitting lampu, dan ada lampunya. Oke, untuk yang pertama kita lihat gambarnya dulu ya. Jadi kita lihat gambarnya tuh. Oh ya, bagi yang belum lihat simulasinya silahkan nonton ya simulasinya, cara instalasi pasang instalasi saklar tunggal di video saya yang sebelumnya yang kayak gini ya nih. Oke, jadi untuk yang pertama yang akan dipasang, lihat gambarnya. Nah, dari MCB ke saklar tunggal kayak gitu ya. Oke, kita pasang praktekan. Oke, untuk yang pertama seperti yang dilihat dari gambar tadi, yaitu dari MCB, output MCB masuk ke saklar tunggal. Itu dari sini nih. Dari MCB masuk ke sini ke saklar tunggal. Oke, kita coba pasang ya. Oke, kabel ini udah saya siapkan. Ini kayak gini masangnya. Jadi kayak gini ya masangnya ya. Dari MCB masuk ke saklar tunggal. Tadi lihat kembali teman-teman. Jadi dari MCB ini masuk ke saklar tunggal. Yang ada di dalam ini udah saya buatkan videonya. Bila belum paham yang cara menyambungkan di dalam sini dalam instalasi saklar tunggal, bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat gambar lagi. Nah, untuk dari gambar ini masuknya dari instalasi saklar tunggal, dari saklar tunggal masuk ke fitting lampu. Paham ya? Jadi kayak gini nih, coba lihat prakteknya. Masuknya dari instalasi saklar tunggal, dari saklar tunggal ini masuk ke fitting ini, fitting lampu. Jangan salah ya, ini harus pasa yang masuknya tuh. Oh iya, tadi lupa nih. Jadi yang masuk ke saklar tunggal ini harus kabel pasa dari MCB, yang dari MCB harus ke kabel pasa masuk ke instalasi saklar tunggal ini. Oke, lanjut. Jadi dari saklar tunggal masuk ke fitting sini. Seperti gambar tadi ya. Oke, dilanjut. Ini cara masangnya. Nah, dari saklar tunggal masuk ke fitting lampu. Oke, pasang. Nah, sudah terpasang kan? Oke, bisa lihat teman-teman. Jadi dari saklar tunggal masuk ke fitting lampu. Ya. Dari saklar tunggal keluarannya masuk ke fitting lampu. Jadi ulang lagi, berarti dari MCB masuk ke saklar tunggal, keluaran saklar tunggal masuk ke fitting lampu. Oke. Pemasangan pasangnya sudah selesai, maka setelah ini kita pasang netralnya. Di mana kita pasang netralnya? Coba lihat gambar lagi. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi dari netral masuk ke fitting lampu. Dari netral masuk ke fitting lampu. Oke, lihat prakteknya. Berarti ini untuk netral nih. Ini pasa. Ini netral. Dari netral masuk langsung ke fitting lampu. Dari netral atau nol masuk ke fitting lampu. Oke, kita pasang. Prakteknya gimana?
Udah, kayak gini deh untuk instalasinya. Jadi dari netral masuk ke fitting lampu. Untuk cara pemasangan fitting lampu udah saya buatkan videonya. Silahkan lihat video saya sebelumnya. Jadi ininya saya samain yang masuknya yaitu fasa dan netral. Supaya enak tuh lihat. Jadi enak kan kita masangnya fasa ke fasa, netral ke netral. Oke. Jadi segini aja nih untuk rangkaiannya, instalasinya. Oke, kita coba pasang pakai lampu. Ini lampunya. Pasang. Sudah terpasang. Kita coba nyalakan ya. Oke, sebelum dinyalakan, yang pertama kali kita MCB-nya nyalain dulu MCB-nya. Oke, udah nyala MCB-nya. Udah di-on-kan maksudnya. Dan kita on-kan untuk saklar tunggal. Oke. Udah nyala kan? Kita matikan lagi. Nah. Nyalain lagi. Nah, nyala kan? Jadi segini aja nih untuk rangkaiannya. Untuk instalasinya, teman-teman pasti paham lah. Mudah kok. Ikutin aja cara saya tadi ya. Jadi dari MCB masuk ke instalasi saklar tunggal, masuk ke fitting lampu dan kembali ke nol. Dan ini setelah di-on-kan nyala. Kita matikan lagi. Mati. Kita nyalain lagi. Nyala. Oke. Kita matiin lagi. Kita nyalain lagi. Oke, sip. Mantap. Terima kasih. Jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Di komentar yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.